السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله بشكر kita kepada Allah جل وعلا kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung semula siri pengajian kita iaitu daripada kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam ini insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 104. 104 iaitu babu adhkari ruku', iaitu bab zikir-zikir ketika ruku'. قال الإمام النووي رحمه الله: باب أذكار الركوع. قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع. banyak hadis sahih daripada Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang menceritakan bahawa baginda bertakbir ketika ركوع. هو سنة ولو تركه كان مكروها كراهة تنزيه. dan itu hukumnya sunat, apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh tanzih. ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. solatnya tidak batal dan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Ini pandangan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun sebahagian ulama yang lain berpandangan ia hampir mendekati wajib kerana ia adalah sesuatu yang dilazimi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya seperti mana sebelum ni pun para fuqaha bila menyebut tentang perkara ini, bila dia kata sunat, bila dia kata kalau tinggal pun makruh tanzih, itu perbincangan dari sudut fiqh yang mana dia nak menentukan kalau mungkin satu orang tu dia terlupa apa akan jadi, kan? Tapi kalau tak baca langsung sengaja, memang bukannya tak boleh baca, tapi sengaja tak mau baca, kan? Jadi bukankah itu isyarat menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Sedangkan ia sesuatu yang dilazimi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam mazhab kita menetapkan bahawasanya apabila ditinggalkan maka hukumnya adalah makruh tanzih. Baik. Wa kadhalika jami'u at-takbirat allati fi as-salati hadha hukmuha illa takbirat al-ihram fa innaha ruknun la tan'aqidu as-salatu illa biha. Baik. Jadi dia kata demikian halnya semua bacaan takbir dalam solat selain takbiratul ihram, kerana takbiratul ihram adalah salah satu rukun dalam solat yang tidak akan sah jika tidak dilakukan. Fa innaha wa qad qaddamna 'adda takbiratis salah fi awwali abwabid dukhuli fi salah wa 'an al imam ahmad riwayatun anna jami'a hadhihi at-takbirati wajibatun. Jadi kata, telah kami jelaskan jumlah takbir dalam solat pada bab pertama pembahasan tentang solat. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa seluruh bacaan takbir ini hukumnya adalah wajib. So ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Dan bila dia kata, Anil Imam Ahmad riwayatun. Memang di sisi Imam Ahmad, kadang-kadang dalam satu masalah boleh jadi dua, boleh jadi tiga, kan? Riwayat pandangan yang diriwayatkan daripada beliau oleh murid-muridnya. Wallahu a'lam, ini situasi ini berlaku kadang-kadang disebabkan oleh perubahan ijtihad yang dilakukan oleh seorang imam musyahid, seperti mana Al-Imam Ahmad. Ataupun
perubahan itu berdasarkan riwayat anak-anak murid dia kan. So anak murid yang awal mungkin ataupun anak murid yang terkemudian kan. Jadi meriwayatkan beberapa riwayat daripada beliau disebabkan oleh perubahan pandangan yang beliau buat. Sebabkan itu ada beberapa riwayat dalam hal ini. Baik. Kemudian dia kata, "Wahal yustahabbu maddu hadha at-takbir?" Dia kata, apakah bacaan takbir ni harus dibaca panjang? Baca panjang di sini rujuk kepada Allahu Akbar. Mat dekat dekat situ. Bukannya dekat Allah yang awal tu dah. Kan? Jadi, dia kata, وَهَلْ يُسْتَحَبُّ مَدُّ هَذَا التَّكْبِيرِ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِ. Ada dua pendapat daripada Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Jadi bila dia sebut, macam kita dah pernah sebut dah kaedah ni, iaitu kalau kita jumpa dalam kitab Al-Azkar ni, bila dia sebut qawlan, maknanya itu adalah pandangan direct daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau dia kata lahu wajhan, ada dua wajah, maknanya dia merujuk kepada pandangan ashab Syafi'iyah. Baik. Fihi qawlan lis-Syafi'i rahimahullah, asahhuhuma wa huwa al-jadid. Ha, bila dia kata yang paling tepat dan inilah al-jadid. Al-jadid ni merujuk kepada pandangan baru. Kan? Imam Bukhari ni, Imam Syafi'i ni, dia ada qawl qadim dan juga qawl jadid. Yustahabbu madduhu ila an yasila ila haddir raki'in. Ha, so dia kata yang paling benar adalah pendapat beliau yang kedua, bahawa dianjurkan untuk dibaca panjang sampai pada kedudukan rukuk, sehingga sibuk dengan zikir rukuk. Fayashtaghilu bitasbih ar-ruku' li'alla yakhlu juz'un min salatihi 'an dhikrin. Disibukkan dengan zikir rukuk agar tidak ada satu bahagian pun dalam solat yang kosong daripada zikir. Apa apa maksud ni? Tak ada gap antara takbir intiqalat tu dengan bacaan ketika mana rukuk. So dia nak supaya Allahu Akbar bila kita rukuk tu terus sambung dengan Subhana Rabbiyal Azim. Nampak? Jadi atas dasar tu dia kata diharuskan untuk nak ataupun digalakkan untuk nak memanjangkan. Dan ini tidak berlaku pada takbiratul ihram. Tidak berlaku dalam takbiratul ihram. Dia kata bikhilafi takbiratul ihram. Dia kata lain halnya dengan takbiratul ihram. Fa inna as-sahiha istihbabu tarki al-madd fiha li'annahu yahtaju ila basth an-niyyati 'alayha. Fa idha maddaha shaqqa 'alayhi wa idha ikhtasaraha sahula 'alayhi. Kata lain halnya dengan takbiratul ihram, kerana yang benar adalah disunatkan untuk dibaca pendek kerana disertai dengan niat salat. Apabila dibaca panjang, maka akan terlalu memberatkan bagi orang yang salat. Dan jika dibaca pendek, maka akan jadi lebih mudah baginya. Demikian juga hukum takbir-takbir yang lain. وَهَكَذَا حُكْمُ بَاقِ التَّكْبِيرَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ إِضَاحُ هَذَا فِي بَابِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. Kalau kita ingat, yang ni dah pun dibincangkan dalam bab takbiratul ihram. Cuma yang menariknya bila disebut kat sini, apabila dibaca panjang, maka akan terlalu memberatkan bagi orang yang salat. Dan jika dibaca pendek, maka akan menjadi lebih mudah baginya. Sebab di sisi Syafi'iyah, takbiratul ihram tu niat dia pada ketika mana takbiratul ihram. Dan yang agak menariknya, dalam mazhab kita ni, takbiratul ihram tu dia tak boleh, dia tak dianjurkan untuk matkan takbir tu. Dan dia kata ni, dia nak bagi mudah. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Sebab apa? Sebab kita nak niat dalam takbiratul ihram. Dan di sinilah menunjukkan bahawasanya pemahaman kita dalam bab tu tak menepati yang hatta ulama Syafi'iyah sendiri nyatakan. Iaitu niat tu seperti mana disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah niat, dia kata niyatu mahalluhal qalb. Niat tu tempatnya adalah dalam jantung hati kita. Jadi
Bila dia sebutkan sini, menegaskan lagi hal ini, menunjukkan bahawasanya kita membaca niat itu tidak tepat. Sebab apa yang kita buat, kebanyakan masyarakat kita buat adalah mereka membaca niat. Mereka bukannya berniat. Membaca niat di sini bukan merujuk pada masalah talafuz tu. Masalah talafuz tu, melafazkan niat tu hal yang lain. Yang ni dalam masalah, bila dia angkat takbir tu, Allah, bahkan kita matkan tu, kalau kita nak lalukan niat tu, sahaja aku semayang fardu maghrib. Dua, tiga rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kerana kita memahami bahawasanya, itulah niat. Dia adalah satu bentuk teks yang perlu dilalu dalam hati kita. Nampak? Sedangkan ia adalah satu bentuk lintasan. Lintasan ini bermakna satu orang tu dah pun ambil uduk, duduk dalam masjid. Tahu dah ini waktu maghrib. So, bila dia angkat takbir, benda tu secara otomatik berlaku. Tapi apa yang berlaku adalah kita baca niat tu. Maka disebabkan kita baca niat tu lah, kita akan matkan takbir tersebut. Maknanya kita akan panjangkan. Allah. Dan kalau tak sampai, dia dua. Sebab tu, dia jadi panjang. Jadi, itu satulah. Dan dalam masalah talafuz pun, sepatutnya, anjuran melafazkan itu bertujuan untuk istihbar, menghadirkan niat tersebut. Jadi kalau niat kita tu, kita adalah orang Melayu, maka menghadirkan niat itu sepatutnya dalam bahasa yang kita fahami lah. Kalaulah kita usaha nak menghadirkan niat tu dengan satu bahasa yang asing pula bagi kita, bukankah itu lebih menyusahkan kita dan tidak sebenarnya membantu untuk nak mendatangkan niat. Jadi sepatutnya, cara yang betul adalah duduk berdiri tu, aku nak semayang maghrib ni, tiga rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Itulah sepatutnya kalau kita nak mengikut anjuran melafazkan niat dalam hal. Wallahu a'lam. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Faslun. Fa'idha wasala ila haddir raki'in ishtagala bi'adkari rukur. فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Dia kata apabila telah sampai pada kedudukan rukuk, selanjutnya membaca zikir rukuk, iaitu سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian dia bawa dalil. Faqad sabata fi sahihi Muslim min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ruku'ihi at-tawil alladhi kana qariban min qira'ati al-Baqarah wan Nisa' wa Ali Imran subhana rabbiyal 'azhim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya yang panjang, mendekati panjangnya bacaan suratul Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Jadi, maknanya, dalam hadis Hudzaifah ni, baginda sallallahu alaihi wasallam, solat ini dalam hadis tersebut, diperincikan solat itu adalah solat malam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kebiasaan baginda, solat malam ni baginda akan solat bacaannya panjang. Jadi bacaannya panjang, dia baca surahnya tu panjang, rukuknya panjang. Dan sujudnya juga panjang. Kita dah pernah baca sebelum ni, rukuk dia kurang sikit daripada berdiri. Sujud dia kurang sikit daripada rukuk tadi. Jadi menunjukkan lama ni. Berapa tadi? Dekat 500 ayat lebih. Jadi senang je tuan-tuan pergi buka YouTube tu, tuan-tuan tengok playlist tu berapa lama. Tiga surah ni. Cuba kira lah. Ya.
Jadi maknanya dua surah tu tadi dah dekat 500 dah. Kan? Lebih. So maknanya rukuk yang panjang tu Nabi nak ulang baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Untuk membolehkan baca satu zikir yang ringkas dan pendek dalam tempoh yang panjang. Entah tak tahu berapa jumlah dia sebut. Ia memerlukan kepada penghayatan dan juga pemahaman terhadap kalimah yang simple tersebut. Tapi ini kalimah yang simple ini, yang ajak ni adalah Nabi SAW. Nabi sendiri baca. So, pada zikir-zikir yang maksud daripada Nabi SAW, di situ yang perlu kita hayati adalah maksudnya, penghayatan itulah yang boleh membawa kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh baca dengan jumlah yang banyak dalam satu tempoh yang sangat sangat panjang. Jadi iyalah kita hari ni qiyam boleh kita tak macam ni kita baca panjang tu boleh jadilah tapi taklah panjang sangat tapi rukuk panjang kita tak jumpa lagi. Betul tak? Rukuk panjang, sujud panjang, sujud panjang ada. Tapi rukuk panjang tu tak ada. Tak pernah jumpa lagi lah. Maknanya dia ikut kadar apa nama, berdiri dia tu, kemudian dia rukuk tu dia panjangkan kurang sikit saja daripada diri tersebut. Di boleh dihidupkan insya-Allah sunnah ni di sini dan insya-Allah jemaah makin berkurang. Tapi ini antara sunnah mahjurah, sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan, dan di saat dan ketika zaman begini sepatutnya kita hidupkanlah sunnah yang ditinggalkan ini. Bacaan kita panjang, dan rukuk kita juga panjang, sujud kita juga panjang. Baik, kemudian dia kata wa ma'nahu. Tapi kita ni zikir lepas tu jadi panjang. Zikir antara kalau qiyam malam ni. Dan minggu lepas saya kena pergi khusus di Shah Alam tu. Dalam khusus tu. Ada tentatif tu, saya tengok ada tentatif ke 4.5. Benda apa 4.5 ni? Rupa-rupanya kena qiyam ulai. Tak apa lah. Tapi qiyam ulai. Tapi saya masuk-masuk dewan tu, siapa yang gelap ni? Kita Malaysia, qiyam ulai mesti kena tutup lampu. Dia punya feel tu kan, dia tak boleh kalau cerah-cerah ni dia tak sampai. Tak apalah imam tu alhamdulillah bagus, bacaan bagus, baca panjang bagus kan. Cuma kalau nak di upgradekan lagi, rukuk tu kena panjang, sujudnya kena panjang. Baik, cumanya lepas pada tu dia ada zikir munajat lah kan, mesti kena hatu lagi panjang ah. CSB tak tahu. Itu zikir yang masuk dulu lah, antaranya dengan Arqam. Satu lagi siapa nama tu? Apa nama ustaz tu? Abdul Amin. Wallahu a'lam. Dia sepatutnya zikir qiyamul lail ni dia adalah satu benda yang menenangkan kita. Maknanya dia bersifat personal, individual punya ibadah yang kita baca dengan tenang, perlahan, hayati surah yang dibaca dengan panjang. Baik. Kemudian dia kata wa ma'na karara subhana rabbiyal azim fihi kama jaa mubayyanan fi sunani abi daud. Dia kata wa ghairi, dia kata apabila telah sorry kat mana tadi, maksudnya mengulangi bacaan tersebut dalam rukuk sebagaimana dijelaskan dalam sunan abi daud dan selainnya. So dia kata panjang tu maksudnya bacaan subhana rabbiyal azim tu dibaca berulang-ulang kali. Baik. Wa jaa fi kutubis sunan annahu sallallahu alaihi wasallam qal idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim thalathan faqad tamma ruku'uhu.
Kata Nabi SAW dalam riwayat dalam kitab Sunan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahadukum subhana rabbil azim thalathan faqad tamma ruku'uhu." Apabila seseorang daripada kamu mengucapkan subhana rabbil azim sebanyak 3 kali, maka rukuknya telah sempurna. Ini bermakna mengulangi tasbih ketika rukuk tersebut, jumlah yang sempurna adalah 3 kali. Baik. Kemudian dia kata lagi, وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Daripada dalam diriwayatkan dalam as-sahihain daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, maha suci engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagimu, ya Allah ampunkanlah aku. Baik, ini diinspirasikan daripada mana? Yang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil daripada surah An-Nasr. Kata Allah azza wajal, "Idza jaa nasrullahi wal وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا." So, وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ. So, سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ. Tasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَغْفِرْ, kemudian mohonlah keampunan. So, di sini ada tasbih, kemudian juga memuji, puji-pujian kepada Allah. Kita kata Allahumma subhanak, tasbih, maha suci Allah. Allahumma rabbana, ya Allah Tuhan kami. Wabihamdih, segala puji-pujian bagimu ya Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah, ampunkanlah aku. Jadi ini antara yang bacaan dalam rukuk yang agak asing bagi kita, yang baru, yang mungkin boleh kita cuba amalkan. Sebab yang ni dia tak panjang, yang ni simple, ringkas dan kita biasa dah. Cumanya nak kena adjust sikit lah dekat subhanakallahumma wa bihamdik allahumma firli. Jadi ia gabungan antara tasbih, tahmid dan juga istighfar. Dan dalam satu satu package, 3-in-1. Dan sudah semestinya ini antara azkar yang sangat baik untuk kita baca dalam rukuk. Jadi cuba tuan-tuan hafal lepas pada ni dan praktiskan dalam solat. Kemudian dia kata lagi, wa thabata fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka yaqulu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. Dia kata, diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku rukuk, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi, pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulang dan persendianku, maknanya sendi-sendi ini semuanya tunduk kepadamu. Baik, cuba tuan-tuan amati. Yang ni kita baca bila? Waktu kita rukuk. Kan bila kita rukuk, kita akan tunduk. Tunduk. Dan rukuk dan sujud adalah satu mautif ataupun kedudukan, makam yang mana ia satu bentuk tazallul. Kita tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila kita rukuk ni, kita kata Allahumma raka'tu, ya Allah, aku rukuk kepadamu. Wabika amantu, dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Khasha'alaka sam'i,
So bila ketika kita rukuk, kita kata ni telinga, telinga ni sam'i wa basari, penglihatanku, wa mukhi ni otak kita ni, kepala kita ni, wa azami ni tulang-tulang ni, dan juga wa asabi segala sendi-sendi ni, semuanya kita kita tunduk. Kalau ini di, dibaca dengan pemahaman, dan inilah yang mendatangkan khusyuk dalam dalam solat. Maksudnya, apa yang kita tengah buat tu, kita baca dan kita sebut apa nama? Ketundukan, betapa kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan ia satu bentuk penyerahan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita baca dengan pemahaman tersebut, tidak ada lagi apa lagi yang menghalang antara kita ni sebagai hamba nak membuktikan betapa kita ni adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Taala. Dan inilah yang mendatangkan khusyuk dalam dalam solat. Masalah kita adalah azkar yang dibaca dalam solat ini tidak difahami maksudnya dan tidak dihayati ketika mana kita kita baca. Dan inilah yang menyebabkan kita mencari benda-benda lain yang pada kita, yang kita duk baca dalam solat ni macam macam ada tak cukup kan, kan, kerana dia tak ada feel tersebut. Sebab tu kenapa kita dalam dalam bab berzikir ni kita kena nak kena cari benda-benda lain-lain. Contohnya kita kena ada add on music kan, ada kena ada, bukan yalah kan, kena ada tu benda tu disebabkan. Dan kita kena ada apa, feel ramai-ramai, kita kena ada benda-benda sampingan yang lain, kerana itu nak 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 membawa kita untuk nak dapat rasa benda tu. Kenapa kita tak dapat rasa tu? Kerana kita tak faham. Itu masalah kita yang yang pertama sekali. Kerana kita tak faham apa yang kita baca. Sangat jauh berbeza. Cuba bayangkan orang berdoa selepas daripada solat. Tu tengok bagaimana orang berdoa selepas daripada daripada solat. Apa jadi kepada doa tersebut? Apa jadi? Doa itu dibaca tidak ada ruh pada doa tersebut. Sehingga akhirnya kita tak menghayati pun doa yang kita kita baca. Lihat sahaja doa-doa dalam majlis rasmi. Doa-doa ini dibaca dengan intonasinya dan sebagainya. Demi kadangkala, bukan semua, saya kata bukan semua, tapi kadangkala ia disusun sebegitu untuk nak memuji individu tertentu dalam majlis tersebut. Lalu, kita cara kita baca itu bukannya, ia bukan satu bentuk doa yang benar-benar datang daripada hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di situ, itulah punca masalah kita dalam dalam hal ini. Kalau kita boleh memahami azkar dalam rukuk seperti yang saya nyatakan tadi dan kita buat pula tu. Ulang yang ni saja boleh menyebabkan kita rukuk dalam tempoh yang panjang, kerana kita sedar bahawasanya apa yang kita buat, apa yang kita, lidah kita ucap, apa yang ada dalam jantung hati kita, semuanya sinkronis, menyebabkan rukuk itu menjadi satu saat yang paling tenang dalam diri kita pada waktu itu. Maka di situlah datangnya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingati Allah itulah yang menenangkan kita. Dan sepatutnya zikrullah itu dia ke situ. Zikrullah ini menenangkan kita, kan? Bukannya menjadikan kita jadi macam duduk dalam konsert. Jadi saya tengoklah perbahasan tentang apa hu-hu tu kan. Jadi saya rasa kalau orang, kalau kita benar-benar mengamati perbincangan melibatkan azkar oleh Imam Nawawi rahimahullah, kan, kita akan tahu bahawasanya perbincangan itu tak ke mana pun, kan. Dia tak memenuhi pun maksud zikir yang yang sebenar. Zikir yang sebenar ni membawa kepada ketenangan, kan. Baik.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, "Waja'a fi kutubi sunan khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin." Dia kata, diriwayatkan dalam kutub sunan dengan lafaz khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi. Pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku. Wa mastaqallat bihi qadami, dan apa yang diangkat oleh kedua kakiku tunduk kepada Allah Tuhan Maha Maha Semesta. Jadi tadi ni tak merangkul merujuk kepada pendengaran, penglihatan, otak kita, tulang belulang kita. Kemudian di sini ditambah lagi dengan apa yang diangkat oleh kedua kakiku. Maksudnya keseluruhan tubuh badan kita lah yang kita duduk jalan ni, kan. Kesemuanya ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kemudian dia kata, "Wa thabata fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun رب الملائكة والروح." طيب، سبوح قدوس ربنا، رب الملائكة والروح. قال أهل اللغة: سبوح قدوس بضم أولهما وبالفتح أيضا، لغتان أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, wahai zat yang maha sempurna lagi maha suci, Tuhan para malaikat dan malaikat Jibril. Baik, kemudian dia kata, pakar bahasa Arab mengatakan subuhun dan kudusun boleh dibaca dengan harakat dhammah pada awal keduanya dan boleh juga fathah. Maksudnya, boleh baca dengan sabuhun, kudusun. So, dia di sini ada dua cara baca. Satu dengan subuhun, kudusun ataupun sabuhun, kudusun. Macam tu. So, kalau nak baca dengan fathah, dua-dua kena fathah lah. Satu fathah, satu dhammah, tak ada kan? Dia kena dua-dua. Tapi dia kata, yang masyhur, yang terbaik, yang termasyhur dan terbanyak adalah harakat dhammah. Baik. Subuhun, kudusun. Ini satu bentuk, maknanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya Allah ni adalah zat yang maha sempurna, kudus, lagi maha suci. Rabbul Malaikah, Tuhan para malaikati warruh. Siapa arruh di sini? Malaikat Jibril. Jibril alaihi salam, dia dikenali sebagai arruh. Waja'al malaka apa? Dalam surah Al-Fajr, lupa lah. Baik, ar-ruh di sini, kenapa disebutkan Jibril itu dengan ar-ruh? Kerana Jibril alaihissalam, dia membawa wahyu dan Al-Quran, dia adalah ruh kepada, maknanya dia menghidupkan kan, manusia Al-Quran ini. Jadi yang membawa Al-Quran juga dinisbahkan dengan ar-ruh ini. Kan. Jadi disebutkan ar-ruh, yani malaikat Jibril secara khusus kerana fadilat Jibril alaihi salam. Baik. Kemudian dia kata, "Wa arawaina an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara surah al-Baqarah la yamuru bi ayatin rahmah bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa la yamuru bi ayati 'adabin illa waqafa wa ta'awwada." Dia kata, kami meriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri dan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah baginda melewati ayat tentang rahmat kecuali berhenti sejenak dan memohon rahmat. Tidaklah baginda melewati ayat tentang azab kecuali baginda berhenti sejenak dan memohon perlindungan. Nah, ni kita dah bincang dah sebelum ni kan, dalam bab bacaan dalam salat. Kemudian
baginda rukuk yang panjangnya sama seperti baginda berdiri tadi. Thumma raka'a biqadri qiyamihi. Yaqulu fi ruku'ihi, baginda berkata dalam rukuk tersebut, subhana dhil jabarut wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maha suci zat Tuhan, subhana dhil jabarut. Al-jabarut yakni mubalaghatun min al-jabr, kekuatan. Mana kita Allah Ta'ala ini jabbar, yang memiliki kekuatan, yang boleh memaksa dan boleh mendesak hamba-hambanya untuk nak mengabdikan diri kepadanya. Allah Azza wa Jal perintahkan hamba-hambanya yang saleh untuk patuh kepada arahannya, kemudian mereka melaksanakan perintahnya dan Allah Ta'ala kurniakan ganjaran kepada mereka. Manakala ada di kalangan hamba-hambanya yang tidak mendengar arahannya, tidak tunduk pada arahan Allah Azza wa Jal, maka Allah Ta'ala boleh mengazab mereka. Maka ini disebutkan sebagai jabbar. Taib. Wal malakut, yani mubalaghatu minal mulk. Yani Allah Azza wa Jal ni, kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas. Wal kibriya, yani at-tarafu' wal 'azamah. Kibriya, kesombongan dan keagungan, kedua-duanya adalah sifat mutlak bagi Allah Azza wa Jal, kerana Allah Ta'ala adalah Khaliq, Allah Ta'ala yang mencipta kita. Jadi sebagai pencipta, sudah semestinya ia layaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita hamba-hambanya, maka tidak layaklah untuk kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian dia kata, thumma qala fi sujudihi mithla dhalik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kata pada sujudnya sama. Ini bermakna bacaan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah ia diboleh dibaca ketika rukuk dan juga ketika sujud. Hadha hadithun sahih rawahu Abu Dawud wal Nasa'i fi sunanihima wa at-Tirmidhi fi kitab asy-Syama'il bi asanida sahihah. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dalam kitab Sunan, diriwayatkan pula oleh At-Tirmidhi dalam kitab Asy-Syama'il dengan sanadnya sahih. Asy-Syama'il oleh At-Tirmidhi ni kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Ini antara kitab yang terbaik yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang latar belakang, biodata, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Baik. Kemudian dia kata, wa rawayna fi sahih Muslim 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-Rabb. Dia kata kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun di waktu rukuk ni, di waktu rukuk agungkanlah Tuhan, fa'azzimu fihi ar-Rabb. Baik. Kemudian dia kata, wa'lam anna hadzal hadits al-akhira huwa maqsud al-fasl wa huwa ta'zim ar-Rabb subhanahu fi ar-ruku'i bi ayyi lafdhin kana. Dia kata, perlu diketahui bahawa hadis di atas adalah intipati daripada kajian bab ini, iaitu mengagungkan Allah pada waktu rukuk dengan lafaz apapun. Walakin al-afdala an yajma'a baina hadhihi al-adhkari kulliha in tamakkana min dhalika bihaythu la yashuqqu ala ghairihi. Dia kata, akan tetapi yang terbaik adalah membaca semua zikir ini apabila memungkinkan dan tidak sampai mengganggu orang lain. Wa yuqaddim at-tasbih minha fa in arada al-iqtisara fayustahabbu at-tasbih wa adna al-kamal minhu thalath tasbihat wa law iqtasara ala marratin kana fa'ilan li asli at-tasbih. Dia kata, dimulakan dengan bacaan tasbih. Apabila ingin ringkas, maka cukup dengan tasbih. Kesempurnaan minima terletak pada 3 kali bacaan tasbih.
Namun apabila hanya melakukan sekali sahaja, maka telah melakukan inti daripada tasbih tersebut. Baik. Dia sebut kat sini beberapa riwayat lafaz tasbih yang dibaca dalam rukuk. Yang mana kita ni dah 40 tahun, 50 tahun dan 18 tahun. Ada 18 tahun. Kan? Ha. 40 tahun, 18 lah. Kan? Ada baru perasan. Jadi, kita ni diulang subhana rabbiyal azim. Tapi kita ulang apa dia? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tengok daripada tadi ni, tak ada lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak mana subhana rabbiyal azim wa bihamdi ni? Ha? Ni, tadi ni dia dah senarai dah semua riwayat-riwayat melibatkan subhana rabbiyal tasbih dalam rukuk. Tak ada satu yang menambah wa bihamdi. Dia tak sebut pun kat sini. So di mana subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi dalam bab ni boleh ke tak boleh tambah? Ada yang kata tak boleh kerana tidak ada dalam masalah ni. Betul ke tak ada? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuma agak pelik sikit sebab Nawawi rahimahullah ada sebut dalam kitabnya Al-Majmu' tentang masalah ni. Lafaz tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ada diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud daripada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Di mana dalam hadis tersebut Uqbah menyatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka' qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi thalathan wa idza sajad qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalathan. So dalam hadis Uqbah bin Amir ni Uqbah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia rukuk dia kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Bila dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Cumanya, kita tak boleh kata itu. Kita kena tengok apa komen Abu Daud bila setelah dia bawa riwayat ni. Kata Abu Daud rahimahullah, dia kata, hadihi ziyadah. Dia kata, tambahan ini, kami bimbang dia ni bukan. Bukan ziyadah yang mahfuzah. Maksudnya dia ragu-ragu tentang kesahihan tambahan wa bihamdi tersebut. Baik. Pertama kita kena amati dengan cermat bila dia kata kami ragu-ragu. Maknanya ini bukan satu bentuk dia pandangan dia secara benar-benar solid, dia yakin bahawasanya tambahan tersebut daif. Jadi kita tak bolehlah secara mutlak kata tambahan tersebut adalah dhaif. Dan bila kita analisa riwayat-riwayat tentang bab ni, memang ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong tambahan tersebut. Atas asas inilah Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan tambahan tersebut adalah sahih. Tambahan tersebut adalah sahih. Cumanya bila kita baca pula dalam Ba'if Sunan Abi Daud, dia buat main pandangan yang berbeza. Dia kata tambahan tersebut adalah ta'if. Dia macam tarajih. Jadi wallahu a'lam, dalam hal ini ini bila melibatkan ziyadah tambahan dalam riwayat-riwayat yang lain tak ada. Mana ada tambahan? Macam mana kita nak bermuamalah dengan tambahan yang ada ni? Lafaz tambahan ni. Ada yang pi kepada approach ziyadatul thiqah. Mana tambahan perawi yang thiqah, maka kita terima. Kalau ada yang pi kepada approach kepada tambahan ini adalah ziyadah yang syadzah. Yang syadz. Kerana dalam riwayat-riwayat lain yang masyhur yang lebih kuat, tidak ada tambahan tersebut. Maka tak ada satu, mereka anggap bahawasanya tambahan itu adalah ta'if. Benda ni pernah ditanya kepada Al-Imam Ahmad. Dan di sisi Al-Imam Ahmad, tambahan tersebut adalah faid.
dia kata, siapa nak baca, baca. Adapun aku, aku tak baca. Ha, nampak? Ha, itu itu pendekatan dia lah. Kan, dalam hal itu. Maknanya, ini termasuk antara khilaf yang mu'tabar, yang boleh diterima dan tak payah berkelahi lah. Dengan masalah ni. Ini sebab nak baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih pun tak apa. Kan? Tapi akan tetapi, kita kita nak tegaskan di sini bahawasanya, azkar yang sabit dalam riwayat-riwayat yang sahih yang jelas, sudah semestinya itu sesuatu yang lebih wajarlah untuk dijadikan sebagai satu amalan yang konsisten untuk kita berterusan. Dan kenapa kita tidak highlight lafaz-lafaz ini yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih, yang mana maksudnya pun lebih hebat. Macam tadi Allahumma raka' tu, walaka aslam tu, wa bika aman tu, walaka aslam tu. Ini ini antara lafaz-lafaz yang sangat menarik. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma firli. Itu sangat menarik. Jadi cuma itulah. Saya pun duk kelain dengan anak saya pasal benda ni. Dia kata dikafal sudah ajak lain. Tuan, doa iftitah. Doa iftitah je pun. Jadi saya ni akan berdebat dengan anak saya dalam masalah. Jadi dia duk baca hak panjang tu. Lepas tu dia dia duk baca kuat pula. Dia baca macam baca Fatihah tu sebelah saya. Saya terganggu kan dia. Saya kata baca hak ringkah tu sudah lah. Kalau nak Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira tu tekat yang pendek tu saja sudah. Oh, dia baca dengan panjang tu. Baca dengan kuat pula. Saya kata, tak boleh. Dia kata, tak boleh. Saya hajar macam ni. Jadi, takkanlah saya nak buka azkar depan dia. Tak apalah. Ambil masa. Tapi, saya rasa ada baiknya jugalah. Penggubal-penggubal silibus ini, tambah baiklah konten tersebut dari sudut benda-benda begini. Setidak-tidaknya, anak-anak kita tahu kan, ada alternatif yang lain. Yang mungkin kita carilah ringkas sikit. Saya rasa kita duk hafal doa iftitah tu, dia agak panjang kan bagi budak-budak ni. So kita ada alternatif yang pendek. Dan benda ni termasuk dalam sunnah tanawuk pelbagai yang boleh kita hafal hak tu, hafal versi ni, hafal tu. Untuk budak-budak ni cari versi yang paling pendek, yang ringkas. Kan? Dia nak buat macam mana? Ustazah dia juga menang. Kan? Seterusnya kan, seterusnya dia kata kat mana tuan tadi? Ini semua salah sesak kapal. Kat mana tadi? Kesempurnaan minima. Kesempurnaan minima terletak pada tiga kali bacaan tasbih. Namun apabila hanya melakukan sekali sahaja, maka telah melakukan inti daripada tasbih tersebut. Dianjurkan jika ingin meringkaskan sebahagian zikirnya, maka sekali waktu berzikir dengan sebahagiannya dan di waktu yang lain berzikir dengan sebahagian yang lain. Ini yang disebutkan sebagai sunnah tanawwu. Maknanya tuan-tuan, azab ni balik ni. Ini bukan kena keluar 3 hari. Balik, tulis balik ni. Ni. Tulis, hafal. Tulis, hafal. Ada berapa ni? Malam ni kita baca berapa versi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 6. Ataupun 5 atau 6 lah tadi dengan perbezaan riwayat tadi. Kan? Ha. Ada 5. Ha, balik. Lepas, tulis. Mau bagi ingat. Ha, 5-5. Minggu depan kita akan test. Zalallah. Boleh ya? Eh? Nani pun boleh. Hebat. Dia bukan puan tuan-tuan. Kita nak variety kan bacaan. Pelbagai kan. Itu pertama. Yang kedua. Dengan variety ni lah datangnya. Saya katakan tadi khusyuk dalam dalam solat. Jadi pelbagai kan. Dan cuba usaha untuk nak hafal dan hidupkan sunnah yang apatah lagi sunnah-sunnah ini. Orang orang dah tinggal kan dah. Kan? Bacaan-bacaan zikir dalam rukuk ni. Baik, seterusnya. Demikianlah yang dilakukan pada waktu-waktu solat hingga dapat membaca semua zikir. Demikian juga dianjurkan pada setiap kali
zikir. Maksudnya kita boleh untuk nak baca mungkin rakaat yang pertama baca versi ni, rakaat yang kedua baca ni, ataupun segi susun. Kalau satu dalam satu solat yang sama mungkin dia akan jadi keliru sikit. Waktu solat yang berbeza, subuh baca tasbih ni, segi zuhur baca yang versi yang kedua, asar versi yang ketiga. Itu cara yang nak membantu untuk kita nak ingat. Selain itu, perlu difahami bahawa zikir ketika rukuk menurut kami dan jumhur ulama hukumnya adalah sunat. Apabila ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak, maka solatnya tidak batal, tidak berdosa dan tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian ulama berpendapat bahawa zikir tersebut hukumnya adalah wajib. Apa asasnya? Apa asas di sisi Imam Ahmad? Karena bagi dia, ia sesuatu yang dilazimi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda tidak pernah tinggal. Jadi asas inilah yang beliau jadikan sebagai asas untuk menyatakan bahawasanya hukumnya adalah wajib. Bagi orang yang salat, hendaknya menjaga zikir ini kerana penjelasan perintah yang terdapat dalam hadis-hadis sahih seperti hadis waktu rukuk agungkanlah Tuhan dan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat keluar daripada perbezaan pendapat para ulama rahimahumullah wallahu a'lam. Sebab kenapa Imam Ahmad kata dia wajib? Kerana dia kata fa'amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Fa'azzimu itu dengan fi'il amar, kata suruhan. Jadi amar itu dah semestinya ia membawa konotasi wajib. Maksudnya dia wajib. Bukannya sunat, bukannya harus. Jadi atas dasar itu dia kata kena baca. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia kata nak keluar dari khilaf dalam masalah ini, maka sepatutnya kena baca lah. Nak mengelakkan khilaf dalam masalah ini. Mana dia kata? Faslun yukrahu qira'atul Qur'ani fi ruku'i wassujud. Faslun ni ibarah yang diguna selalunya untuk nak membezakan perbincangan sebelum ni dengan perbincangan selepas ni. Dia kata, tidak dianjurkan membaca Al-Quran pada waktu rukuk dan juga sujud. فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ لَنْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَكَذَا لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَبْطُلْ. طيب, dia kata tidak dianjurkan baca Al-Quran pada waktu rukuk dan juga sujud. Apabila membaca selain surah Al-Fatihah, maka solatnya tidak batal. Demikian pula jika membaca surah Al-Fatihah menurut pendapat yang paling sahih. Namun sebahagian ashab kami, ashab Syafi'iyah, menyatakan bahawasanya solatnya batal. Baik. Jadi sebab mana dia bawa main hadis-hadis larangan baginda sallallahu alaihi wasallam larang kita baca Al-Quran ketika rukuk dan juga sujud. Antaranya dia kata kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Quran pada waktu rukuk atau sujud. Begitulah juga kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada waktu rukuk atau sujud. So kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang, maka kita lebih-lebih lagi lah kan. Baik. Kenapa tak boleh baca? Agak-agak. Ya. Ayat Quran adalah sesuatu kalamullah yang agung. Ini faedah ni disebut oleh Dr. Mahir Yasin Fahal bila dia syarahkan kitab ni. Dia kata, Quran adalah kalamullah agung. Maka ia tidak sesuai untuk dibaca ketika mana kita berada pada posisi yang tunduk, yang tazallul tadi, iaitu pada rukuk dan juga pada sujud. Jadi atas dasar tu tak dibenarkan untuk kita baca ayat-ayat Al-Quran ketika rukuk dan juga ketika sujud. Semuanya ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata kalau baca juga batal atau salat. Kalau ikut pandangan An-Nawawi rahimahullah dalam hal ni, pandangan yang bila dia sebut alal asah, maksudnya apa? Dalam mazhab sendiri ada dua pandangan dalam hal ini. Mana di sisi ashab Syafi'iyah ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Yang tepat menurut Imam Nawawi adalah tidak batal. Baik,
Macam mana kalau dia baca dalam baca doa? Yang mana doa tu adalah ayat Quran. Boleh ke tak boleh? Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah ayat Al-Quran. Kalau ikutnya boleh kita baca? Tak boleh. Akan tetapi sewaktu kita baca tu ia adalah doa. Yang mana kita baca tu kerana dia adalah satu doa. So dalam kes tersebut tidak mengapa, tak menjadi masalah. Baik. Kemudian babu ma yaqulu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku' wa fi i'tidali. Dikir ketika bangun daripada rukuk dan berdiri i'tidal. Dia kata wa sunnatu an yaqula hala raf'i ra'sihi sami'a Allahu liman hamida walau qala man hamida Allahu sami'a lahu jaza nassa alaihi Syafi'i fil umm. Dia kata disunatkan ketika bangun dari rukuk untuk mengucapkan sami'a Allahu liman hamida. Allah mendengar orang yang memujinya. Apabila seseorang mengucapkan man hamidallahu sami'a lahu, sesiapa yang memuji Allah dia mendengarnya, dibenarkan. Baik. Pertama lafaz yang patut kita baca ketika i'tidal adalah sami'a Allahu liman hamidah. Ini dibaca selepas kita sebut apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau kita menerima wa bihamdih tadi ataupun subhanakallahumma wa bihamdik allahumma firli, lalu kita bila kita i'tidal kita kata pula sami'allahu liman hamidah, Allah Taala mendengar orang yang memujinya. Jadi tanggilah, inilah kalau kita faham maksud ini ketika kita rukuk, kita baca, bila kita i'tidal kita dah berdiri ni, kita kata Allah Taala mendengar orang yang memujinya. Siapa yang puji dia tu? Kita tu sendiri tadilah yang ketika rukuk tu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita i'tidal kita kata pula Allah Taala itu mendengar orang yang memujinya. Jadi lihat bagaimana synchronize-nya doa apa azkar-azkar di dalam solat ini. Dan kalau kita hayati benda inilah yang mendatangkan khusyuk di dalam solat. Baik. Dia sebut man hamidallah sami'a lahu. Sebenarnya makna dia kedua-duanya hampir sama. Cuma apa bezanya? Bezanya hak satu tu ada dalam sunnah. Yang kedua tu ada tak? Man hamidallah sami'a lahu. Yang ni tak ada. Tapi dia kata kat sini, siapa baca lagu tu, dia kata jazah. Yang ni diharuskan, dibenarkan. Nassa alaihi Syafi'i fil umm. Dan perkara ni ditegaskan oleh Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ini beza. Bila dia kata nassa alaihi Syafi'i, yang ni bukan lagi nukilan daripada ashab Syafi'iyah. Sebaliknya ini memang nas perkataan Syafi'i rahimahullah sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi adakah kita nak kata bahawasanya lepas pada ni kita ada satu lagi versi, sepatutnya kita baca man hamidallah sami'a lahu. Adakah begitu? Ataupun kita nak lihat konteks perbincangan Al-Imam Syafi'i dalam hal ini adalah merujuk kepada ada tak kemungkinan orang yang tidak mahir bahasa Arab, orang asing, orang yang mungkin jahil, kalau dia sebut benda ni diterima atau tak diterima. Kemungkinan wallahu alam itu lebih dari sudut itu lebih tepat. Maknanya apa? Janganlah saja-saja pi duk baca man sami'a man hamidallah sami'a lahu. Pi ubah pula dah. Taklah, sebab kita kata nas yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih adalah dengan sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian dia kata fa idza stawa qa'iman qala rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard ومِلْ أَبَا مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ. سبحان الله. يعني lagilah kita tak benar dengar. Tak benar
tak pernah baca. Kan? Panjang ni. Rabbana walakal hamd. Yang tu kita biasa. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang ni kita juga biasa. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil wa ma bainahuma. Yani agak asing kan. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla al-thana'i wal majd. Cuba kita amati tengok. Rabbana wa lakal hamd. Tuhan kami bagimu segala pujian. Tadi kita kata sami'allahu liman hamidah. Lepas tu kita sambung lagi dengan puji-pujian. Rabbana wa lakal hamd. Bagimu segala pujian yang banyak. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Bagimu segala puji-pujian yang banyak, baik dan diberkati. Bukan setakat tu. Mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma. Sepenuh langit. Mana nak habaq kata puji-pujian ni banyak, penuh langit ni, penuh juga bumi. Bukan setakat tu. Apa yang berada di antara kedua-duanya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki selainnya. Kan ni nak habaq kata puji-pujian ya. Dan inilah puji-pujian yang selayaknya bagi Allah jalla wa ala. Kemudian apa lagi? Ahla thana'i wal majd. Yang ni kita nak kata bahawa wahai zat yang berhak mendapat puji-pujian. Mana ahla thana'i wal majd ni merujuk kepada Allah Azza wa Jalla yang selayaknya, kan? Memang layaklah bagi Allah Ta'ala ini mendapat puji-pujian tersebut. Ahaqqu ma qala al-'abd, kan? Inilah yang paling benar daripada apa, daripada yang dikatakan hamba. Maknanya dalam bentuk puji-pujian kepada Allah Ta'ala selaku Tuhan kita ni, inilah bentuk puji-pujian yang kita ni sebagai hamba selayaknya menyebut puji-pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulluna laka 'abdun. Kami semua ni, sedangkan kami semua adalah hamba bagimu. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'. Tidak ada pula yang memberi apa yang engkau cegah. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Baik. Yang ini sangat-sangat menarik kalau kita fahami. Maknanya, لَا مَنِعَ لِمَا عَطَيْسِ. Yang ini sama macam hadis wasiat Ibn Abbas. Kita baca dalam hadis ke-18, hadis 40. Iaitu, kalau semua makhluk di atas muka bumi ni nak bagi mudarat ke atas kita, ia takkan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah juga sebaliknya dari sudut manfaat. So kita nak kata kat sini, kalau ada orang nak bagi, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan. Maknanya kalau Tuhan kata yang ni memang rezeki kita, adakah orang boleh nak halang? Takkan ada siapa boleh halang. Wala mu'tiya lima ma'a. Tapi kalau Tuhan kata hati bukan rezeki, kita ni dah setiap habis dah, buatlah segala macam. Tapi kalau Allah Ta'ala kata ini bukan rezeki kita, sedangkan orang tahu kan, nasi yang orang suap bukan ada, boleh jatuh, boleh tak masuk ke mulut, banyak kali dah duk jadi. Jadi yang tu, itu pun yang mana kita duk rasa bahawa benda tu memang rezeki kita dah, tapi akhirnya bukan rezeki kita. Bila mana Allah Ta'ala takdirkan itu bukan rezeki kita. Dan yang paling penting sekali, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tidak boleh memberi manfaat kekayaan seseorang. Orang yang ada kan, orang yang ada kekayaan ni dia boleh buat macam-macam. Tapi bila mana dalam kes ni, kalau Allah Ta'ala tentukan benda tu tak berlaku, maka tak akan boleh berlaku walaupun seseorang itu mempunyai kekayaan yang banyak. Dia kata روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. Baginda صلى الله عليه وسلم mengucapkan سمع الله لمن حمده ketika meluruskan belakangnya daripada rukuk. Dan setelah berdiri sempurna, baginda mengucapkan
Rabbana lakal lakal hamd. Dalam riwayat yang lain, Rabbana walakal walakal hamd. Wakilahuma hasan. So di sisi Imam Nawawi, kedua-duanya baik. Maksudnya kedua-dua riwayat ini baik. Warawayna mislahu fi sahihain an jama'ati minas sahabah. Kami riwayatkan juga seperti riwayat di atas dalam kitab as-sahihain daripada sekumpulan sahabat. So apa yang kita fahami di sini adalah sami'allahu liman hamidah tu dibaca ketika mana kita nak bergerak bangkit daripada rukuk tersebut. Bila kita i'tidal berdiri tegak saja, baru kita kata Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal walakal hamd. Baik. Kemudian kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali dan Ibn Abi Auf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Allah mendengar orang yang memujinya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit bumi, apapun yang berada di antara keduanya, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki selainnya. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك منك الجد. يعني yang kita sebut tadi. So yang ini dia buat mai lah dalil-dalil di atas zikir apa nama bacaan ketika mana i'tidal yang dia sebutkan tadi. Mana dia kata kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Ha, sama lah macam tadi. Bila dia kata kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. So yang ni ada sedikit perbezaan. Rifa'ah an Rafi' Az-Zuraqi daripada Rifa'ah Ibn Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Kita tambah sikit. Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zuraqi. Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Qala, dia kata kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah. Nabi kata sami'a Allahu liman hamidah. Faqala rajulun wara'ahu, kata satu orang di belakang, Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia kata Rabbana walakal hamd, Tuhan bagimu segala pujian yang banyak, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, yang banyak baik dan juga diberkati. Kemudian selepas pada tu Nabi kata فَلَمَّا انصَرَفْ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمِ. فَلَمَّا انصَرَفْ maksudnya bila dah selesai salat, Nabi tanya مَنِ الْمُتَكَلِّمِ, siapa tadi yang baca. Maknanya Nabi tak baca benda ni, sahabat lain pun tak baca. Ada satu orang yang duduk semayang belakang tu, dia pergi tambah benda ni. قَالَ أَنَا, dia kata saya. قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِغُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلْ. Dia kata baginda salam bersabda, aku melihat 30 lebih malaikat berlumba-lumba, siapa di antara mereka yang menulisnya terlebih dahulu. Baik. Yang inilah yang kita katakan sunnah taqririyah. Tuan-tuan, bila kita mengaji taksim sunnah ni, perubahan sunnah ni, kan dia ada sunnah qawliyah, itu dalam bentuk perkataan, fi'liyah perbuatan. Qawliyah ni maknanya hadis Nabi yang Nabi sebut innamal a'malu binniyat, itu contoh sunnah qawliyah. Kalau fi'liyah ni perbuatan, yang mana sahabat dia describe kat kita, dia gambarkan kepada kita perbuatan Nabi. Kana idza apa nama kabbara rafa'a yadaihi hadwa mankibai, bila Nabi mengangkat takbir, mengangkat
setara dengan kedua bahunya. Ha, itu sunnah dalam bentuk fi'liyah. Sunnah takririyah. Selalu orang bagi contoh apa? Takririyah ni perakuan. Sunnah apa? Contoh apa? Contoh bab. Ha, itu contoh yang popular. Sebenarnya, kalau diamati, sunnah contoh tersebut kurang tepat. Sebab apa? Sebab dalam hadis tu, Nabi SAW kata, innahu laisa min ta'ami ardina. Kan? So, bila Nabi dihidangkan bab, Nabi tak makan. So, Nabi, sahabat-sahabat lain, makan. Itu selalu kita dengar dia kata, ini contoh Nabi memperakui bahawasanya bab tu halal. Tapi sebenarnya Nabi kata, kan? Bila orang suruh jemput Nabi makan, Nabi kata, innahu laisa min ta'ami ardina. Yang ni bukan daripada makanan tempat kami. Maknanya, Nabi nak kata yang ni kami tak biasa ini kan, macam kita apabila dijamu dengan apa dia kita semua tiba lainlah kalau main apa ulat apa tu tu menjadi apa ulat apa panggil apa ulat tu sagu. Ha, ulat sagu. Ha. Ha, itu boleh praktis kan. Innahu laisa min ta'ami ardina. Tapi kok rasa nak try tu boleh lah. Masuk sekali semua hidup. Jadi, contoh takririyah yang lebih tepat adalah ni. Ha, ni lebih tepat. Iaitu, yang ni memang clear cut takririyah dari sudut yang mana Nabi SAW memperakui kan, bacaan yang dibaca oleh lelaki tersebut kan, tambahan tersebut Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, sehingga kan Nabi SAW menyifatkan bahawasanya malaikat ni berebut-rebut nak catik. Ini juga isyarat kepada kita bahawasanya malaikat ni dia akan dia cukup seronok. Dia cukup seronok nak tulis benda yang baik yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kalau dia, kita selama ni tak pernah baca ketika rukuk, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Sekejap sembahyang isyak, baca. Malaikat kan berebut nak tulis apa yang kita baca tersebut. Karena ia satu sunnah yang mahjurah. Baik. Kemudian dia kata, disunatkan menggabungkan semua zikir ini seperti yang telah kami jelaskan dalam zikir rukuk. Apabila ingin meringkaskannya, maka cukup dengan membaca Sami'allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ha, tu cara ringkas Imam Nawawi tu. Maksudnya, dia kata kalau nak ringkas, cukup baca tang tu. Apabila ingin lebih ringkas lagi, ha, rupanya ada apa lagi. Lebih ringkas, maka membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tidak boleh kurang daripada itu. Ha, ini pandangan An-Nawawi rahimahullah. Dia kata, tak boleh kurang daripada itu. Maknanya, kalau Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ha, dengan berhenti. Dan dia kata, perlu diketahui bahawa zikir-zikir ini hukumnya sunat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Namun imam tidak perlu membaca semuanya kecuali apabila mengetahui dengan pasti bahawa para makmum lebih suka bacaan panjang. Zikir ini hukumnya sunat bukannya wajib. Ha, jadi dia nak abak kat sini. Kalau nak baca tu pun kena tengok-tengok sama makmum. Yang ni samalah macam kes dia sebut ketika mana doa iftitah dulu kan. Bahkan dalam ketika doa iftitah tu dia siap kata kena minta izin dekat makmum terlebih dahulu kan. Baik. Yang mana orang tak pernah buat. Tak boleh buat benda ni kan. Maknanya sebelum sembahyang kata saya hari ni insyaAllah saya akan baca iktidal yang agak panjang kan. Doa iktidal juga yang panjang. Apa pandangan tuan-tuan semua? Try lah tengok kan. Lepas tu tak jadi imam dah kan. Apabila ditinggalkan, hukumnya makruh tanzih dan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Makruh hukumnya membaca Al-Quran sewaktu berdiri iktidal sebagaimana makruh ketika rukuk dan sujud. Wallahu a'lam. Baik, tanda-tanda orang kat situ. Hanya berapa bulan?
طيب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.